بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم احينا على ذلك وامتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من احب محمدا وال محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر والله ويأمر بالفحشاء والمنكر. أعوذ بالله الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Di bulan Al-Quran kita akan mengkaji Al-Quran Dengan Selalu memohon kepada Allah, semoga kita dijadikan ahli Al-Quran, membacanya, mengkajinya, dan mengamalkan isinya. Kajian kita hari ini dari 100 pesan singkat dari Al-Quran, kita hari ini sampai pada halaman 96, yaitu Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 268. الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان من أو منكت نكتي Sementara Allah dan Allah menjanjikan ampunan darinya dan kelebihan, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Dalam ayat singkat ini ada beberapa kajian yang ingin kita kaji. Pertama, dalam satu ayat ini Allah gandengkan dua janji: ada janji Allah dan janji setan. Dalam buku ini, sebelum saya teruskan, pesan singkatnya dari ayat ini dalam buku ini ialah pelajarannya tanyakan pada hatimu janji siapakah yang kau percaya. Ada janji Allah dan ada janji syaitan. <tuh> Asyaitan As ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kamu, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan memerintahkan kamu untuk melakukan kekejian. Wallahu ya'idu maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan ampunan darinya dan kelebihan. Syaitan menakuti manusia atas kemi untuk menakut-nakuti dengan kemiskinan. Begini ayuhal ikhwah syaitan selalu tidak menginginkan hamba Allah ini melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Syaiton selalu mengajak manusia untuk melakukan semua pelanggaran Allah, tetapi dalam ayat ini Syaiton menakut-nakuti orang untuk kemiskinan. Kenapa ayat ini berkaitan dengan infak dan sadaqah. Karena ayat sebelumnya menjelaskan Allah memerintahkan agar manusia menginfakkan harta yang Allah berikan padanya dan dipilih yang baik untuk diberikan yang lain. Syaiton setiap ada orang niat untuk berinfak atau bersadaqah, di sini syaitan selalu mengganggu anak Adam. Selalu menakut-nakuti dengan menjanji-janji -janji yang palsu. Kamu jangan berinfak, nanti akan mengurang hartamu. Kalau kamu tua, kamu memerlukan hartamu. Siapa yang akan membantu kamu? Terus Waswas -was demi waswas -was menakuti kemiskinan, sementara manusia ini pada dasarnya sangat takut dengan kemiskinan. Syaitan ya'idukumul Sekali lagi, syaitan ini selalu ingin menghalau agar kita nggak melakukan semua kebaikan. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah menyebut, menjelaskan bahwa syaitan menakut-nakuti agar kamu gak berinfak dan bersadakah. Karena dibalik infak, dibalik sadakah itu meraih kerelahan Allah. Pahala yang besar, selamat dari neraka dan akan masuk surga. Sehingga di balik sodaka itu begitu besar yang apabila dilakukan oleh seorang mukmin syaitan akan merasa rugi. Karena setidaknya manusia ini akan tidak menjadi kawan dan sahabatnya kelak di neraka. Karena itu dalam ayat lain akan saya bacakan ketika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam ayat al munafiqun ayat 10. Allah berfirman begini. A'udhu billahi rajim. Wa anfiqu mimma razaknakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa'akum minas salihin berinfaklah sedekahkanlah harta yang ada sebelum nanti kalau salah satu di antara kalian datang kematian datang ajalnya dia akan teriak rabbi akhir rabbi ya Allah tolong undurkan sedikit jangan aku mati kenapa aku ingin bersedekah Artinya orang detik-detik mau mati itu telah terbuka alam sana. Dan dia tahu betul bahwa sodako memiliki nilai tinggi di alam itu. Karena itu dia ketika mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajaleng karib. Ya Allah unturkan, coba engkau unturkan sedikit. Jangan aku berikir masa kehidupan, jangan keburu aku mati. Dia enggak mengatakan aku akan umroh, aku akan ini, aku akan haji. Tapi yang disebut faasadak, aku akan bersadakah. karena besarnya nilai sodako. Karena itu syaitan yaidu kumul fakr. Syaitan setiap orang ingin bersodako, syaitan langsung datang dengan semua bala tentaranya memberikan was-was bisikan -was jangan kesusu, jangan berikan mungkin dia nggak layak menerima. Nanti kalau kamu terus bermacam-macam gambaran. Wa bil fahsya, wa bil Dan selalu syaitan menganjurkan, memerintahkan manusia untuk melakukan kekejian. al fahsya itu semua perbuatan keji dan tercela mutlak. Tetapi kaum mufasri menyebutkan al fahsya di sini adalah kikir. Syaitan memerintahkan agar kamu menjadi orang misbahil, kikir. Karena ayat sebelumnya membicarakan masalah sodakah dan Allah perintah, kan hartamu yang baik, jangan kamu pilih yang jelek-jelek. Sehingga syaitan ya menakut-nakuti kemiskinan dan menyuruh agar kamu kikir haja Bakhil, jangan kamu berikan. syaiton ya'idukumul faq wa ya'muru bil Tapi pelajaran kedua dari ayat ini sebelum kita teruskan. Janji-janji Allah dalam Al-Quran dan janji-janji syaitan yang terkutuk ini. Ketika Allah gandengkan, syaiton ya'idukumul faqr. Syaitan Menjanjikan, menakuti kemiskinan, wayak murukum, wayak murukum bel fahsya memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Sebenarnya ada hubungan erat antara takut miskin dengan perbuatan keji. Hampir sekian banyak kriminal yang terjadi di luar ini, ujungnya masalah harta, kebanyakan kebanyakan masalah harta. Orang takut miskin melakukan mencari harta dengan cara seenaknya, mungkin merampas, mengambil hak anak yatim, segala macam ada hubungannya antara khawful faqr dengan al-fahsyah. erat hubungan, takut kemiskinan dengan melakukan kekejian demi kekejian. Yang kita saksikan banyak korban sambil pembunuhan segala macam ujungnya adalah urusan harta. Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa yamurukum syaitan begitu sementara Allah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan kelebihan fadl artinya aziada artinya kalau kita dengan Allah ini minta sesuatu Allah akan berikan lebih dari apa yang kita minta dan itu selalu Allah karena itu Allah memerintahkan kita wasalullaha min fadl Mintalah kelebihan Allah. Rizkimu sudah pasti, tapi minta kelebihan terus. Nanti Allah akan tambah kelebihan. Was'alullah min fadlin. Allah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. syaitan menakut-nakuti kamu miskin dan memerintahkan kamu berbuat keji. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan. Siapa yang tidak memerlukan ampunan? Kalau tidak ada wafadlan, tambahan dari Allah, ampunan saja cukup nilai ampunan itu besar karena kalau belum selesai urusan ampunan ini kita nggak akan meraih kesuksesan kelak di sana bahkan di sini kajian kemarin kan saya sebutkan banyak yang terjadi pada diri kita ini akibat dosa kita kalau kita belum diampun artinya diampuni sanksi itu masih ada baik di dunia maupun akhirat sementara Allah menjanjikan wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa dan kelebihan Coba hanya ampunan saja. Sudah begitu besar, apalagi tambahan. Tahukah kita nilai ampunan ini? Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah sebutkan begini, La maghfiratun min rabbikum khairun, wa rahmatun min rabbikum khairun, min mayajma'un. Satu saja ampunan dan rahmat dari Allah, ini harganya, nilainya, lebih mahal dari semua yang kalian kumpulkan. Maafirat. Allahu ya idukum maghfiratam minhu. Wallahu Allah menjanjikan ampunan sementara syaitan menakut-nakuti kemiskinan. Sekarang pertanyaannya janji siapa yang lebih kita percaya dalam kehidupan ini? Pasti kita semua akan marah kalau kita katakan kita lebih mempercayai janji syaitan daripada janji Allah. Tetapi Kenyataan kehidupan kita sering kita lebih mempercayai janji syaitan, janji-janji yang hanya khayalan, janji-janji yang palsu, sementara kita tinggalkan janji-janji Allah yang pasti. Setiap kita bertanya pada diri masing-masing, "Janji siapa yang saya percaya?" Ya, sekali lagi saya ulangi, tidak ada orang yang dikatakan, mau, mau dikatakan bahwa Anda lebih mempercayai janji syaitan. Tapi kenyataan dalam roda kehidupan kita ini, kita lebih banyak mengabaikan janji Allah dan mengiakan janji syaitan. Wa Apa saja, coba saya ingin lewat saja Al-Quran ketika menceritakan janji-janji syaitan. Ayat yang baru kita baca adalah syaitan menjanjikan kita adalah kemiskinan. Ya'idukumul faq wa ya'muru bil Kalau kita membaca Al-Quran, syaitan itu menjanjikan macam-macam. Pertama, menjanjikan kemiskinan dan memerintahkan kekejian. Dalam ayat lain, Allah menyebutkan begini, syaitan itu, as-syaitanu ya'iduhum Wahai idu syaitanu, illa gurura. Syaitan selalu memberikan janji-janji palsu, angan-angan palsu pada manusia. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia. Karena Allah berfirman begini: Wa yuridu syaitanu an yuzillahum dalalam ba'ida. Tujuan janji-janji palsu ini, rayuan dan angan-angan yang nggak pasti semua itu, tujuannya apa? ba'ida. Agar manusia menyimpang dari real Allah dan garis Allah yang begitu jauh. Bukan sekedar dhalal, tapi dhalalam ba'ida. Jauh menyimpang dari ketentuan Allah. Apa yang diinginkan setan dari janjinya? Yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul wal Syaitan itu semua janji-janjinya usahanya ingin supaya terjadi di antara kalian sesama kalian permusuhan, saling benci, saling semua ini kerjanya syaitan. Kalau kamu sekarang gak membenci dia, besok dia akan membenci kamu, bisikannya. Kalau sekarang kamu gak membalas dia, besok kamu. Terus ini adalah ya'iduhum wa yumannihim. Tetapi Allah menyebutkan wa ma syaitanu illa semua janji-janji syaitan menurut Allah adalah gurur, tipu daya saja. Khada, kizib, semuanya bohong kita diberitahu oleh Allah janji syaitan itu bohong, maka harusnya kita tidak lagi percaya. Yang lebih, lebih tidak enak. Syaitan yang kita ikuti kadang-kadang perilaku dan kita takuti. Janji-janjinya kita merasa takut miskin dan semuanya. Syaitan itu sendiri kelak di hari kiamat. Setelah selesai mahkamah Allah. Waqudhiyal amr selesai. Syaitan akan menyampaikan pesannya di sana. Khutbah makhluk terkutuk Dalam Nanti akan saya bacakan surat Ibrahim ayat 22. Di sana syaitan akan berkata, Allah menjanjikan kalian dengan janji benar, aku menjanjikan kalian dengan janji janji, aku mengingkari semua janjiku, kalian jangan menyalahkan aku, karena kalian salahkan diri sendiri. Kenapa mau mengikuti janjiku? Sudah diikuti, nanti sampai di sana dia akan lepas tangan, bahkan dia akan berkata, salahkan dirimu sendiri. Saya bacakan begini ayatnya, 22 surat Ibrahim. Wa qala asy-syaithanu lamma amr Syaitan berkata, "Kala lamma qudhiya makal selesai hisab, selesai mahkamah di hari kiamat, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar dan aku menjanjikan kepada kalian dan aku ingkari semua janji itu. Wa ma kana liya alaykum aku nggak mempunyai apa-apa di atas kalian kalian cuman saya ah, seru saya saya ajak kalian mau maka jangan menyalahkan aku salahkan diri kalian sendiri ma ana bi musrikhikum wa ma antum aku tidak bisa menyelamatkan diriku dan kalian enggak mampu menyelamatkan diri syaitan janjinya palsu. Dan nanti dia sendiri akan mengatakan bahwa janji yang benar cuma janji Allah. Dan kamu ketika mengikuti janji-janjiku, jangan menyalahkan aku. Aku cuma da'autukum, fastajab tumli. Aku cuma menyeru pada kalian, memanggil kalian, menawarkan kalian. Kalian ikuti. Fala talumuni walumu anfusa. Syaiton menjanjikan kemiskinan, menjanjikan bermacam-macam hal keji ini. Tetapi Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa semua janji syaiton adalah bohong. Sehingga kita harus lebih cepat-cepat untuk mempersiap, mempersiapkan diri untuk jangan mau mengiyakan awal khatwa janji. Karena itu Allah kalau memerintah, melarang kita mengikuti syaiton bukan enggak Jangan kamu ikuti syaitan. Syaitan itu nggak akan mengganggu anak Adam langsung. Tidak. Tetapi dia punya khutbah Langkah demi langkah. Karena itu Al-Quran mengatakan syaitan. Dari langkah pertama. Jangan ikuti. Mengikuti yang langkah pertama akan menjerumuskan kedua dan seterusnya. Dan akhirnya kelak dia makhluk terkutuk ini mengatakan kamu yang salah bukan aku kita sudah ikuti segala macam. Kelak di hari kiamat, aku cuma menawarkan saja. Di hadapan kita ada janji Allah dan ada janji syaitan. Sementara janji syaitan, mengajak kesesatan. Yuki adawa dan semuanya. Seluruh janji syaitan ingin hanya khayalan, gurur. Seperti kalau kamu kalau saudara, nanti uangmu kurang, kamu miskin, kalau kamu tua nanti. Ini semua bayangan. Enggak ada yang mau mengatakan kita miskin dan semua. Dan sebelum saya teruskan dengan janji Allah di akhir pertemuan ini, dalam ayat yang sama ini kita bisa menemukan dua. Saat kita mau berinfak, saat kita mau berinfak, ada dua bisikan dari syaitan. Infak artinya, kamu akan miskin. Dan kalau kamu berinfak, kamu akan menjadi tidak mampu mem mem memiliki sesuatu. Ada orang miskin masih memiliki sesuatu. Ada orang sudah nggak punya apa-apa. Ada kemudian setiap kita mau berinfak ada dua. Kamu ditakut-takuti miskin dan nggak punya sesuatu, atau kamu akan diajak menjadi orang yang berbuat fahsyah dengan cara kikir. Setiap kita mau sodako ada dua. Ini juga riwayat dari Ibnu Abbas dan dinisbatkan riwayat juga pada Imam Ja'far Sadiq. Setiap saat berinfak ada syai'an minallah, Allah, syai'an min syaitan. Amma, syaita, amma syai syaitan, amma ya syai'an min syaitan, ya'idukumul faqru wal fahsyu ya'mur bil fahsyan. Kamu ditakut takuti kemiskinan dan kamu diturumuskan untuk menjadi orang kikir enggak enggak keluarkan. Sementara sesuatu yang dari Allah saat kamu berinfak ada dua maghfiratan wa fadla ada saat kamu berinfak ada dua yang kamu peroleh ampunan dari Allah dan tambahan dari Allah Jangan kita anggap kalau kita memberikan harta kita kurang. Tidak. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad wa yazdad kata Rasulullah. Tidak akan habis uang yang kita keluarkan dengan sadaqah. Dari mulai awal saja kalau saat kita memberikan orang orang anggap 50 ribu. Anda punya uang 100, ada orang datang, Anda kasih 50 ribu. Uang yang tinggal sama Anda ini kalau hitungan Anda dengan yang sempit sekali tinggal 50. Padahal begitu Anda serahkan 50 pada orang ini, Anda langsung memiliki 550. Karena al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Urusannya yang 500 saya pegang sekarang atau nanti tetap milik Anda. nggak enggak urusan. Saya pegang atau tetap milik Anda. Artinya yang menerima cuma menerima 50. Yang memberi paling sedikit menjadi 10 kali lipat. Di sisi Allah. Kalau berinfak langsung ada maufiratan minhu wa fadla. Karena itu dalam riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, "Idza amlaqtum fatajirullah bis sadaqah." Kalau kamu amlaqtum iftaqartum, kamu menjadi miskin, imlaq al faqr. Kalau kamu miskin, kesulitan, berbisnislah dengan Allah dengan sedekah. Idza amlaqtum fatajirullah bis sadaqah. Karena di balik sedekah ada maufiratan minhu wa fadla ada ampunan dan balasan dari Allah. Bahkan dalam ungkapan lain Imam Ali pernah mengatakan istanzilur rizqa bis sadaqah. Pancinglah rizki dengan sadaqah. Karena di balik rizki ada fadlun min Allah. Kita bicarakan tadi ayat ini bahwa ada dua janji. Allah sebutkan janji syaitan dan Allah telah sebutkan janjinya selalu ingin menyesatkan dan semua janjinya palsu sampai Allah jelaskan nanti di hari kiamat pun dia lepas tangan pada orang-orang yang mengikuti dia jangan salahkan saya salahkan dirimu kalian sendiri sementara janji Allah apa saja dalam Al Quran begini ayol ikhwah dalam Al Quran penuh dengan janji, janji yang Allah berikan pada kita ada yang janji bukan berbentuk kalimat yaidu wa ada walaupun nanti ada akan saya sebutkan lilladzina amanu wa, am aman wa sal. nanti saya sebutkan tapi ada janji-janji Allah dalam Al-Qur'an yang enggak pakai bentuk kalimat janji wa'ada tetapi dalam konsekuensinya ketika Allah mengatakan lakukan begini akan aku berikan begini ini janji Allah contoh saya akan lewat Allah menjanjikan begini kalau kamu mengingat aku aku akan ingat kamu azkurkum. janji Allah Kapan kamu mengingat aku, aku ingat engkau. Janji Allah. Atau Allah menjanjikan kalau kamu bersyukur, terima kasih, aku akan tambah. La insyakartum la azidannakum. Janji Allah ini. Begitu kamu syukur janji Allah aku tambah. Janji Allah. Atau ketika Allah janji kalau kamu mohon padaku atau doa, aku akan berikan, aku ijabah. Ud'uuni astajib lakum. Janji Allah. Mohonlah padaku, mintalah padaku akan kukabulkan permintaanmu. Bahkan dalam hadis Qudsi Allah berfirman, Abdi, kamu belum minta aku beri. Apakah iya ketika kamu minta aku nggak berikan padamu? Istahil. Cuman masalahnya, mohon saja pada Allah dan jangan mendekti Allah kapan hari ini besok terserah Allah Allah yang paling tahu kapan diberikan sesuatu itu tapi pasti oh doa ini janjinya astajib lakum. setiap orang yang ber, mohon pasti diberi. Atau Allah menjanjikan kalau kamu infak, kamu sodako, aku ganti. Janji Allah. Allah berfirman, "Wa ma min Apapun yang kamu infakkan, Dia Allah yang akan mengganti. Allah Mengingatnya diingat, mensyukuri ditambah janji Allah. Memohon diberi, berinfak bersedekah Diganti alas janji Allah, tinggal bagaimana kepercayaan kita kepada ayat-ayat janji Allah semacam ini dalam kehidupan kita, dalam ungkapan mungkin iya, tetapi perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita bahwa janji Allah pasti janji selain Allah Allah menyebutkan ketika menyebutkan bahwa janjinya maha benar Allah akhiri ayatnya waman min Allahi siapa lagi yang lebih tepat ungkapannya selain Allah Allah janjikan wama anfaqtum min syai'in apapun yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Bahkan dalam riwayat setiap subuh itu Allah ngirim malaikat, matahari belum terbit. Malaikat itu turun ke bumi cuman untuk berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikan kepada yang munfik memberi infak, khalafa ganti dan yang mumsik yang bakil hancurkan. dia. Karena itu kita kan dianjurkan subuh, pagi-pagi kita bersadaqah. Bakiru bis kata Rasulullah. Mulai hari pagimu dengan sodako Keberkahan akan datang, karena Allah akan mengganti. Dan kita jangan hitung-hitungan sama Allah, saya sudah ada sodakau, kok belum dapat? Jangan. Jangan pernah buruk sangka pada Allah, pasti diganti. Kadang-kadang kita sadar atau tidak. Kadang-kadang kan kita cuma lihat yang diganti itu saya ngeluarkan sekian, dapat balasan sekian. Cuman kita punya hitung-hitungan ini, kita nggak melihat ada bencana yang diselamatkan oleh Allah. Kalau bencana itu dibiarkan bermiliar-miliar pun, Anda akan bayar tidak bernilai. Ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah tambahan. Anda lebih harmonis di keluarga Anda, Anda lebih baik. Ini semua adalah pemberian Allah. Orang yang ingat bahwa Allah, ingat janji Allah, Allah akan mengganti. Gak mungkin dia akan memiliki penyakit namanya kikir. Al Imam beliau pernah mengatakan, "Idza kana al-khalafu min Allah, fal bukhlu limadha?" Kalau yang mengganti itu Allah, kenapa masih kikir? Ini ayat-ayat yang sepertinya merupakan janji-janji Allah dalam Al-Qur'an yang walaupun tidak pakai menyebut kalimat janji, tapi akan saya lewat beberapa ayat Al-Quran yang Allah menggunakan kalimat wa'ada, janji. Sebagaimana tadi itu? As-syaitanu ya'idu, wallahu ya'idu. Apa saja? Kita aksaikan lewat beberapa janji Allah. Pertama, yang kita baca di ayat ini. Allah menjanjikan ampunan dan kelebihan. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa Di ayat lain, Allah janjikan untuk memberikan pada hambanya ampunan dan gak menyebut kelebihan tetapi setelah ampunan pahala yang besar sebagaimana Al-Maidah ayat 9 wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah janjikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh pahala ampunan ini selalu ampunan harus di depan karena belum ada ampunan kita masih kotor nggak pernah akan layak untuk menerima pemberian-pemberian Allah lainnya Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh ampunan dan pahala yang azim, ajrun azim. Allah enggak sebutkan berapa, cukup azim. Sering saya sebutkan dalam beberapa pertemuan agung, besar, kecil, banyak, sedikit itu relatif, tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau orang dalam hidupnya enggak pernah megang uang melebihi 100 juta, maka 100 juta yang paling banyak bagi dia. Bagi orang yang siap sudah memiliki uang miliaran mungkin triliunan, satu juta akan merupakan sedikit. Artinya sedikit, banyak, agung, kecil, segala itu tergantung siapa yang mengucapkan. Sementara yang menyebutkan Allah akan berikan ajron azim yang mengatakan adalah yang maha azim. Dan kita nggak mampu untuk meraih, mengetahui bagaimana keagungan Allah. Setidaknya untuk kita mampu bisa memikirkan keagungan Allah, pikirkan hal yang paling kecil menurut Allah. Apa yang paling kecil menurut Allah? Allah sebutkan seluruh kenikmatan dunia ini mataun qalil menurut Allah. Seluruh kenikmatan yang begini agung besar ini kecil menurut Allah. Yang mengatakan seluruh kenikmatan itu kecil, itu yang akan mengatakan bahwa aku janjikan untukmu ampunan dan pahala yang agung. Kedua, ketiga ya. Allah janjikan kaum mukminin ini untuk kelak akan mengelola dan memimpin dunia, janji. Dengan datangnya sahibul asri wa zaman. Dalam surat An-Nur ayat 35 Allah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله جنجيكا Orang, Orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh untuk akan menjadi memimpin kekhilafahan di bumi ini. Sebagaimana? Dan diberi tamkin kekuasaan di bumi ini. Untuk memunculkan agama yang diralai oleh Allah. Dan akan mengganti semua ketakutan mereka dengan ketenangan. Akan menyembah, hanya menyembah kepadaku Allah. Tidak mensekutukan siapapun. Janji Allah. Dan pada akhirnya kita akan menemukan Allah menjanjikan kaum mukminin selain maghfirah, selain fadlun, selain ajrun azim, selain kelak akan memimpin dunia, kelak di akhirat Allah janjikan seluruh kaum mukminin akan dimasukkan ke surga dan mendapatkan semua nikmat. Janji Allah. Wa adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'ad wa ridwanun min Allahi akbar. Dalika huwal fawzul azim. Kalau Allah sebutkan janjinya syaitan yaiduhum wa yumanihi wa ma yaiduhum syaitan illa urura. Janji Allah, janji syaitan seluruhnya bohong, tipuan. Dengarkan Allah mensifati janjinya sendiri dalam surat Yunus ayat 55. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah yang memiliki apa yang di langit dan di bumi dan ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu pasti akan terjadi walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahui atau dalam surat Ar-Rum ayat 60 fasbir inna haqqun wa la yuqinun sabarlah janji Allah itu pasti di hadapan kita ada janji syaitan yang Allah sebut palsu bohong. Dan syaitannya sendiri mengakui semua janjiku palsu, janji Allah yang benar. Dan syaitan sendiri akan menyalahkan kita. Kenapa kamu ikut kami? Ikut aku. Sana ada janji Allah yang pasti benar. Tinggal kita akan selalu bertanya pada diri kita masing-masing, janji mana yang kita ikuti. Pasti dalam ungkapan kita adalah janji Allah. Tetapi perlu kita wujudkan dalam praktek hidup. Artinya begini, setiap ada rayuan syaitan, setiap ada bisikan syaitan yang menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan dan segala macam, dengan janji-janji palsu, saat semacam itu ingatlah janji Allah dan ingatlah bahwa janji syaitan itu palsu. Baru kita akan bisa bergerak mengikuti janji Allah dan meninggalkan janji syaitan. Asyaitan As ya'idukumul faqr. Momok besar kemiskinan itu. Paling ditakuti oleh manusia. Karena itu saya tahu jalannya melalui sini. Berapa banyak karena kemiskinan orang bisa menjual agama, bisa melakukan hal-hal semuanya. Tetapi orang yang menerima ketentuan Allah dan yang meyakini bahwa Allah yang memiliki kebaikan biyadikal khair, bahwa dia zat Allah yang memiliki semua kebaikan, tidak pernah memberi kepada hambanya kecuali yang terbaik. Walaupun sementara dalam kasat mata kita mungkin tidak baik, tapi Allah Yakinilah, Allah pasti itu yang terbaik yang Allah berikan. Jadi, pelajaran kita sore ini, kita di bulan mulia, di bulan suci ini, ketika kita mendekatkan diri pada Allah, kita selalu juga mohon pada Allah dan salah satu yang kita mohon, "Ya Allah, yakinkan-Ku, kokohkan, bahwa Aku tidak akan memilih janji syaitan, yang Aku pilih adalah janji-Mu, Ya Allah." Dan, بمبيني أن أتبع جنديك وصلى الله على محمد وَآلِهِ الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته